Lingkungan fisik pun memainkan peran utama dalam suasana hati. Itu sebabnya himbauan melakukan seluruh aktivitas di rumah dengan jangka waktu yang lama dapat berpengaruh buruk pada kesehatan mental akibat stres dan jenuh yang dirasakan. Agar seseorang tetap bisa bertahan di situasi pandemi seperti sekarang ini, mendekorasi ruangan bisa menjadi salah satu caranya. Selain menjadi alternatif menghabiskan waktu positif di rumah, mendekor ruangan dapat memberikan suasana baru yang lebih fresh dan juga menjadi penyemangat kala melakukan aktivitas di rumah. Bisa dimulai dengan mengatur ulang dekorasi yang sudah ada, seperti menukar atau mengubah penempatan barang dalam ruangan hingga dapat membuat ruangan terlihat dan terasa berbeda. Tambahkan dekorasi baru atau cat ulang ruangan jika dibutuhkan. Pilihlah dekorasi ataupun cat yang memiliki warna lembut sehingga memiliki efek menenangkan. Kemudian, atur pencahayaan. Bagian ini sangat penting untuk memberi kesan nyaman dan rileks. Untuk itu, gunakan pencahayaan sentral berwarna kekuningan, namun pastikan bohlam yang digunakan tidak membuat efek silau. Tambahkan tanaman hias dalam ruangan. Ini berperan penting untuk memberi efek segar dan positif karena keindahan estetika tanaman. Selanjutnya, Anda pun bisa memanfaatkan aromaterapi ruangan. Berfungsi untuk meningkatkan kondisi kesehatan dan psikologis, juga menghilangkan bau pada ruangan. Hindari menggunakan pola dekorasi, peletakan barang, perombakan, dan penggunaan cermin yang berlebihan, karena hal tersebut dapat memicu kecemasan dan meningkatkan hormon stres. Cukup perombakan dekorasi yang sederhana dapat membantu menciptakan suasana yang positif untuk pandemi seperti saat ini.